Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Heri Kucing uh, video kali ini kita akan membuat pot nah membuat buat pot membuat malpot mame ya kotak kotak ini request dari sahabat kita yang berada di Blitar ya uh, dan yang saya gunakan itu nantinya triple pack teman-teman ya. Jadi bukannya spandek atau berjaringan itu bukan nggak pakai kasus juga kita makanya triplek ya dan tripleknya seperti ini teman, teman ya ini tebelnya setengah senti nah, triplek ini biasa digunakan itu memang kalau tukang-tukang bangunan tuh buat merofil rumah ya biasanya ya nah, tapi bisa juga kita gunakan karena memang memang seharusnya kalau profil itu makanya seharusnya makanya triplek seperti ini teman-teman ya jadi nggak pakai terpak yang tipis itu nggak, saya makanya tebal seperti ini, karena dia nggak melengkung. Terus dalamannya ini, ininya padat. Ya, oke ya, sekarang kita lanjut ke pembuatan uh, malnya ya. Oke teman-teman ya kita lanjut, uh, ini aku ada tripleknya seperti ini. Ya anggap aja, yang ya, kepaja ini, ini kotak seperti inilah ya, anggap aja kotak seperti ini. Jadi seperti, jadi hmm, ini sudah saya garis-garis, nggak saya menjelaskan aja ya, nah, supaya lebih gampang ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk garis yang bawah ini teman-teman ya, ini garis ke sini ini yang bawah. Ini nggak saya ukur, jadi ngukurnya pas drill pack seperti ini teman-teman. Nah, ini yang saya garis, ini tujuannya nanti kan garis ini pas drill pack ini ya. Nah, terus dari garis ini naik aja satu senti teman-teman. Garisnya ke sana ya satu senti, ya. Terus dari sini, dari bawah sini dipolin ya, dipolin. Nah seperti ini ya. Dari bawah sini 8 senti. Garis sana teman-teman ya, garis sana. Terus diambil lagi satu senti. Di garis sana lagi ya. Paham teman-teman ya? Terus saya balik seperti ini teman, teman. Nah, saya balik seperti ini. Dari pinggir ini ke sini 2 cm. Ya. Dari pinggir ini ke 2 cm terus diambil tengahnya lagi 1 cm. Jadi bentuknya seperti ini. Coba teman-teman pahamin dulu ya. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah paham kita garis lagi. Ini kita ambil tengah-tengah teman-teman ya. Yang bawah dari bawah ini ya, diambil tengah-tengah, garisnya ke sini teman-teman nah kesini garisnya ya dari sini terus habis dari sini kita ke atas sini ya teman-teman ya ini sama dari tengah-tengah ini kita ambil ke sini ya teman-teman jadi titiknya di sini ya Jadi kan di sini terus kita garis seperti ini teman-teman ya nah kita garis seperti ini ya kan terus nanti ini yang yang bagian ini kita hilangin semua kita gergaji teman-teman ya dari sini kita gergaji nah gergaji semua ini ya Tuh. paham teman-teman ya? Oke teman-teman ya, apa teman-teman yang nggak ada gergaji triplek biasanya teman-teman di toko-toko bangunan itu ada gergaji triplek teman-teman ya? jadi gergaji khusus itu ada sendiri ya kalau saya pakai ini gergaji besi teman-teman kalau gergaji triplek itu bisa melengkung sana melengkung sini teman-teman ya jadi lanjut teman-teman ya nah di gergajinya seperti ini ya nah seperti ini kan hasilnya terus yang paling bawah ini teman-teman ya yang paling bawah ini sendiri ini kan ada garisnya nih ada garisnya nih nah ini juga hilangin teman-teman jadi ngilanginnya di sini mau satu senti nggak apa-apa ya mau setengah senti nggak apa-apa teman-teman nah, saya hilangin dulu, dulu ya seperti ini teman-teman ini gunanya uh, supaya dia nanti nggak lari ke dalam ataupun keluar teman-teman ya waktu penarikan itu jadi nggak nggak dia nggak lari nah jadi seperti ini teman-teman nah umpamanya ini mau bikin potnya ya jadi yang paling bawah ini sendiri ya yang paling bawah sendiri dia nggak anjel tuh ya kalau Ya, jadi kalau alasnya yang ini rata ya, rata kita tarik seperti ini, seperti ini, Dia ya, nggak lari. Kalau nggak ada ininya, kalau nggak ada yang ini, positif dia lari sana, lari sini teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Jadi gini teman-teman ya, e, kan biasanya kalau sistemnya agak nyudut-nyudut itu kan agak sulit jadi pojok-pojokan seperti ini dibikin agak uh, Nyekung nggak apa-apa teman-teman ya. Maksudnya agak bulat dikit nggak terlalu nyusut ya. Itu nggak apa, apa. Supaya nanti waktu pengajian itu lebih gampang. Oke teman-teman ya, ini saya jelaskan sedikit lagi uh, untuk masalah kalau ininya kan buat alasnya nanti teman-teman ya ini buat alasnya nanti jadi begini teman-teman ini 20 cm dan kesininya 15 cm teman-teman ya 15 cm 20 cm nah jadi bikinnya seperti ini ya jadi nanti kalau pembuatan potnya ya lebih kecil dari triplek ini jadinya teman-teman. Paham ya? Lebih kecil dari ini. Nah, umpamanya teman-teman untuk -teman, pengen, pengen uh, apa ya? Lebih kecil lagi dari ini umpamanya yang bikinnya segini. Ya. Umpamanya yang bikinnya cuman maunya 10 cm terus musuh 15. Teman-teman tinggal manjangin ininya teman-teman. Yang paling bawah tadi, yang kurang triplek ini akan ya. seperti ganjil kan ini ya. Ininya tinggal manjangin aja, tinggal manjangin di sini. Mau 1 cm, atau 2 cm. Kalau mau lebih kecil lagi, mau bikin lebih kecil, lebih kecil lagi, ya yang bawah ini harus dikurangin. Paham ya teman-teman ya? Oke teman-teman ya, uh, ini ada satu lagi umpamanya teman-teman uh, pengen membuat pot mame segi delapan caranya ya memang sama seperti mal ini pun bisa ya mal ini bisa cuman kita mainnya di bawah untuk alasnya ini mainnya teman-teman ya ini tadi kan sudah segi 4 ya kalau mau teman-teman mau menggunakan mal yang ini umpamanya pengen membuat segi 8 tinggal teman-teman motong di sini ya dipotong di sini hilangin satu dua tiga, empat. Tinggal main ininya sama, teman-teman ya. Jadi mal ini nggak cuma satu, buat dua pun bisa, teman-teman ya. Buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta seni.